praktis ilmu di Masjid Al-Baliyah ini tidak ada rugi ruginya. Lah kenapa? Intinya adalah kita belajar bersama. Yang kedua adalah thalabul ilmi. Apa itu? Belajar mencari ilmu. Nah, hal-hal yang semacam ini mari kita datangi dan mari kita hadiri untuk mendapatkan apa? Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu mansalah atau level apa? Barang siapa yang berjalan meniti jalan Allah, maka akan dimudahkan oleh Allah masuk surga. Caranya bagaimana? Ya seperti malam ini. Loh, bagaimana caranya? Intinya adalah ketika jenengan tadi berangkat dari rumah, sudah ditata hatinya, sudah ditoto napa niki niate pengen ke Masjid Al-Baroya mendatangi majlis untuk belajar ilmu. Dan ketakwaan. Dan mudah-mudahan insya Allah malam hari ini malam yang spesial, malam yang istimewa, karena apa? Bapak Ibu mungkin kecewa, ternyata penceramahnya tidak terlalu jauh, tidak dari Yogyakarta, namun hanya dari Jogja saja. Dipakai Pak Marjoko. Dan ini tidak lain dan tidak bukan, ini tadi disampaikan bahwa temanya adalah memperingati napa Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu dan juga ini juga ada di awal saya sampaikan bahwa untuk menjawab salam tadi saya teruskan kenapa wajib dijawab, karena di dalam salam itu ada sebuah makna yang terkandung di dalamnya dan ini sangat luar biasa yang sering kita tidak sadar dan tidak menyadari bahwa kandungan salam di dalamnya itu adalah Doa. Assalamu utami rebo keselamatan. Nopo keselamatan. Kita hidup di dunia ini manusia diciptakan oleh Allah. Manusia ketika sudah ada di dalam perut sampai lahir sampai mati, apa yang diharapkan? Tidak lain dan tidak bukan adalah keselamatan. Oke. Di dalam perut seorang ibu ketika mengandung dungo ni singkongkan dungo selamati. Umur yang lahir yang dungo di dungo selamat. Tidak hanya itu, ketika kita sudah masuk di dalam rumah, keluar rumah, selamat datang di kota Madiun. Itu juga ucapan selamat metu sapa kota dan selamat jalan. Duh,